umum gitu. والصلاة والسلام على أشرف سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلمنا فهم مستقيم وهداية لصالح حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك ورحمتك وإلهام الملائكة المقربين وخلصنا من ذمات الرحمن وافتح علينا وأبرم أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ولسانا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين الباب الثامن في عقوبة قاتل النفس artinya bermula bab yang ke-8 pada menyatakan seksa orang yang membunuhkan orang. Jadi nak menyatakan seksa bagi orang yang membunuhkan orang, bunuhkan yang lain dengan tidak ada hak. Pertama kalinya berdalil dengan ayat Quran lebih dulu. Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Artinya, dan barang siapa membunuhkan seorang, dan barang siapa membunuhkan seseorang yang mukmin, membunuhkan seorang yang mukmin, dia membunuh itu hal keadaannya sengaja. Jadi sengaja membunuh. Jadi dia bunuh ini dalam kitab fiqhnya terbahagi kepada 3 bagai bunuh. Satunya, bunuh dengan secara sengaja. Bunuh dengan secara sengaja dengan mana dia menyengajai untuk nak bunuhkan seorang. Maka bunuh itulah yang ada dosa. Dan 2 bagai laginya ialah bunuh dengan secara salah, tersalah. Panggil apa dia? Qatlul khata. Khata'i mana bunuh dengan secara salah, maka itu tidak ada dosa. Dan satu laginya ialah bunuh syib'ul amdi, maknanya menyerupai dengan sengaja tetapi bukan dengan sengaja. Contohnya dia nak memanuhkan akan binatang pemburuan, tiba-tibanya terkena ke atas kawan dia. Dia masuk dalam hutan 2 orang untuk nak berburu binatang hutan. Maka dia sengaja, seorang itu dia sengaja nak tembakkan binatang hutan tetapi terkena kepada, kena di atas darahnya, kena di atas kawannya. Maka itu pun tidak ada dosa juga. Maka sininya masalah bunuh akan orang yang mukmin dengan secara sengaja. Bunuh dengan secara sengaja, lagi pulaknya benda yang, alat yang dia membunuh itu benda yang memati pada ghalib. Sengaja kosat nak membunuh, menyengajai bunuh, lagi pulaknya alat yang dia bunuh itu memati pada ghalib. Kalau seorang itu dia sengaja pukul akan seorang yang lain tapi guna tu guna
benda yang tidak mati pada ghalib. Contohnya misalan dia dia pukulkan seorang itu dengan kayu, dengan rating kayu saja. Maka rating kayu itu kalau pukul sekali tidak mati pada ghalib. Tetapi hari itu sampai ajal orang itu, maka apabila dipukul dengan rating kayu, maka orang itu jadi mati. Maka itu pun tak panggil kata bunuh dengan secara sengaja. Jadi maksud dia kata bunuh dengan sengaja, mana dia ada kosat sengaja nak bunuh, lagi pulaknya alat yang dia bunuh membunuh itu benda yang memati pada ghalib. Dengan maknanya sekiranya kalau dia memati, buat menyebabkan mati seorang dengan tidak ada kosat, dengan tidak ada sengaja, maka tak panggil muta'amidan. Artinya dia kosat nak pukulkan seorang, tapi benda yang alat yang dia guna pukul itu tidak memati pada ghalib. Maka itu tak panggil sengaja juga. Ha, seperti pukul dengan rotan, masalah rotan tu besar jari saja. Pukul tu tak begitu kuat sangat. Tetapi kebetulan dengan sampai ajal, maka mati. Maka itu tak panggil muta'amidan yang sengaja. Maka balasannya, balasan barang siapa yang membunuh seorang yang mukmin dengan sengaja, balasan dianya ialah jahannam, masuk neraka jahannam, hal keadaannya kekal ia. Masuk neraka jahannam serta kekal, mana tak keluar-keluar daripada neraka. Maka di sini berhajat kepada kita jaga bahawasanya kalau mana-mana dosa yang sebut di dalam hadis atau sebut dalam Quran, mana-mana dosa, dosa besar, apabila disebutkan di dalam Quran atau hadis katanya masuk neraka, kekal dalam neraka, itu kita kena tanggung katanya dia buat, dia menggereja serta menghalalkan. Dia menggereja serta dia menghalalkan. Jadi maknanya bunuh akan orang serta dia menghalalkan bunuh. Padahal orang itu haram bunuh tapi dia kata halal. Maka jadi murtad, maka sebab murtad itulah kekal dalam neraka. Adapun semata-mata mengeja padahal dia tu i'tikad katanya haram tetapi dia bunuh juga, maka itu masuk neraka kalau Tuhan tidak mengampunkan dosanya. Lagi pulaknya kalau masuk tidak kekal sebab iman dia tu masih ada. Sebab kita kembali kepada asalnya ialah ahli i'tikad, ahli sunnah wal jamaah. Bahawasanya mengerjakan dosa besar itu tidak memertadkan. Malaikan dia mengerjakan dosa serta i'tikad kata halal. Itulah jadi murtad. Jadi pasal mengekal dalam neraka tu pasal dia jadi murtad. Bukan pasal dia tu membunuhkan orang. Begitulah. Mana-mana dosa sekalipun, dosa besar tidak mengeluarkan seorang daripada iman. Jadi i'tikad orang khawari, dia katanya siapa yang mengerjakan dosa besar, maka orang itu terkeluar daripada agama Islam. Terkeluar daripada imam, jadi orang kafir, jadi orang murtad. Maka di sini katanya, membunuhkan orang mukmin dengan secara sengaja, balasannya ialah masuk dalam neraka jahannam serta kekal. Kekal tu sebab dia menghalalkan. Itu maknanya hal keadaannya kekal ia di dalamnya dalam jahannam. Dan murka Allah atasnya. Murka Allah atasnya, maknanya Allah Ta'ala mengazabkan dia. Dan murka Allah atasnya, mana Allah Ta'ala mengazabkan dia dalam neraka jahannam. Dan mengkutuki, ini apa dia? La'anahu. Dan mengkutuki ia akan dia, mengkutuki ia ya Allah akan dia, akan barang siapa tadi. Mengkutuki itu terjemuh daripada la'anahu, mana menjauhkan daripada rahmat. Allah Ta'ala tak bagi rahmat sama sekali kepada orang itu. Dan disediakan baginya akan azab yang besar.
Allah Ta'ala sediakan baginya akan azab yang besar. Sedia di mana? Azab di mana? Di dalam neraka nanti. Itulah ayat menyatakan azab orang yang membunuhkan yang orang mukmin dengan secara sengaja. Maka daripada ayat inilah ulama beristinbat, katanya dosa besar. Bunuh orang dengan segala, bunuh orang mukmin dengan secara sengaja adalah dosa besar. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini ialah akan denda neraka Jahannam. Dia setengah daripada dalil, setengah daripada tempat yang kita nak tahu katanya dosa apabila Allah Ta'ala larangkan daripada suatu dosa, suatu larangan, maka disebutkan balasannya neraka, maka itu adalah dosa besar. Biasanya dalam Quran, apabila Allah Ta'ala sebutkan suatu dosa yang dilarang, melarangkan daripada suatu dosa, maka di akhirnya Allah Ta'ala sebut katanya balasan dianya ialah neraka. Maka itu menunjuk katanya adalah dosa besar. Maka di sini tengok janjiannya, disebutnya ialah balasannya jazauhu, balasannya ialah neraka Jahannam. Itu menunjuk kata bunuh orang dengan sengaja itu ialah dosa besar. Dan sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar-besar segala dosa besar itu. Sebesar-besar segala dosa besar itu. Mana dosa besar itu banyak. Dosa-dosa besar itu banyak. Tapi dosa besar yang paling besarnya apa dia? Dosa besar banyak. Maka yang paling besar daripada segala dosa besarnya, namanya kesalahan dia tu memanglah berat pada yang lain lagi. Yang paling besar sekalinya ialah menyengutui dengan Allah. Menyengutui dengan Allah. Yang maksudnya ialah kufur. Jadi kufur adalah suatu dosa besar. Yang paling besar. Tidak ada dosa besar yang paling besar, yang lebih besar daripada kufur. Tidak ada. Maksud dengan menyengutui dengan Allah ialah kufur. Kufur dengan mana-mana cara bagai kufur sekalipun. Sebab orang, sebab-sebab nak jadi kufur tu banyak. Setengahnya menghalalkan hukum haram, mengharuskan hukum wajib. Maka itu pun setengah daripada sebab jadi kufur juga. Banyak lagi lah. Tapi biasanya dalam hadis dalam Quran tu, apabila nak sebut kufur tu, sebut dengan secara katanya menyengutui dengan Allah. Sebab sebab kembali pada asalnya ialah manusia pada zaman Rasulullah, mereka kufur sebab menyengutui dengan Allah, sebab syirik, sebab musyrikin. Sebab itulah apabila Nabi nak sebut kufur, Nabi sebut dengan secara, dengan kata menyengutui dengan Allah. Padahalnya sebab jadi kufur tu banyak. Selain pada menyengutui dengan Allah tu banyak lagi. Tapi masyhur cakapan Nabinya, cakapan zaman dulunya, apabila nak cerita kata kufur tu, dia sebut dengan kata menyengutui dengan Allah. Jadi maknanya dosa besar yang paling besar sekalinya ialah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak beriman tu ialah dosa besar, sama dosa yang paling besar. Dan membunuhkan nafsi, bunuhkan nyawa, bunuhkan orang dengan tiada sebenar, mana dengan tidak ada hak dibunuh. Jadi mana orang tu diharam bunuh, tetapi dia membunuhkan juga. Dia kalau bunuh orang yang ada hak, ada sepatutan dibunuh, maka itu tak berdosa. Seperti bunuh orang yang bunuh sebab dia bunuh orang tu, maka itu tak berdosa. Jadi bunuh akan satu nyawa padahal dia tu tak sepatut dibunuh sebab dia tu haram darah. Maka bunuh dia itulah adalah haram, setengah daripada dosa besar yang paling besar, tapi nombor dua.
yang mana nombor satunya ialah syirik kufur. Dosa besar yang berat nombor duanya ialah membunuhkan orang. Itu nombor dua. Jadi maknanya selain pada kufur yang besarnya ialah membunuhkan orang. Terus lagi, maka seperti barang yang tiada aku syafa'ah pada yang menyengutui dengan Allah Azza wa Jalla, demikianlah tiada aku syafa'at pada orang yang membunuhkan nafsi. Bunuh oranglah. Jadi Nabi katanya, maka seperti sebagaimana sama juga katanya barang yang tiada aku syafa'ah, Nabi tak beri syafa'at pada menyengutui dengan Allah, maknanya orang kafir, siapa-siapa saja tak dapat syafa'at daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katanya, sebagaimana orang kafir, orang bersekutu, yakni orang kafir tidak akan dapat syafa'at daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah sama juga tiada aku syafa'at akan orang yang membunuh akan nafsi. Jadi Nabi tak akan beri syafa'at kepada orang yang orang yang membunuhkan orang. Dosa dia tu besar sehingga Nabi tak sanggup nak bagi syafa'at di akhirat insya. Jadi maknanya sama. Sebagaimana kufur Nabi tidak syafa'at, begitu juga dosa bunuh orang Nabi pun tidak syafa'at juga. Dan seperti bahawa musyrik, maknanya orang kafir lah. Dan seperti bahawa musyrik, orang yang bersyirik, yakni orang kafir. Sebab maksud dengan menyengutui itu kufur. Musyrik, yakni orang kafir. Dan seperti bahawa musyrik itu dikekal di dalam neraka, maka seperti bahwasanya, maka Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala atas musyrikin itu bersangatan dan seperti bahasa maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan mana me'azab, dengan mana azab Allah subhanahu wa ta'ala atas orang musyrikin, orang kafir itu bersangatan dua perkara. Orang musyrikin kekal di dalam neraka. Orang musyrikin akan diazab oleh Allah sebagai azab yang bersangatan, yang berat. Demikianlah merkanya, merka Allah atas yang membunuh nafsi itu bersangatan. Jadi azab Allah terhadap orang yang membunuh orang itu pun berat juga. Sebagaimana orang kafir, berat mereka diazab dalam neraka, maka begitu juga orang yang bunuh orang itu, azab dia pun berat juga di dalam neraka. Dan mengkutuki ia akan orang yang membunuh nafsi. Dan Allah Ta'ala mengkutuki marah mereka, maknanya mu'azab akan orang yang membunuhkan nafsu. Dan apabila jatuh atas yang membunuh nafsi itu ketetuan Tuhan, hak, hak tu nama Allah. Tuhan, hak. Hak tu setengah daripada nama dia. Subhanahu wa ta'ala, nascaya dibunuhkan dia di dalam beberapa lapisan jahannam hingga terturun ia dengan dia kepada lapisan yang terlebih ke bawah daripada neraka. Katanya, dan apabila jatuh atas yang membunuh nafsi, apabila jatuh, apabila dilakukan, nah apabila jatuh, apabila dilakukan di atas yang membunuh nafsi, bunuh orang, jatuh berlaku, ketetuan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, nascaya dibunuhkan dia di dalam beberapa lapisan neraka. Dibunuhkan dia, maknanya diazab macam azab dia bunuh orang. Dibunuhkan dia. Memanglah dalam neraka tak boleh nak bunuh. Bunuh tidak mati.
Mana dimunuh tu mana diazab seperti dia mengazabkan orang ketika dia membunuh. Dia bunuh orang, dia membunuhkan orang tu pada makna dia mengazabkan orang. Lepas tu dia bunuh orang dengan secara manu, maka dia akan diazab dengan cara begitulah. Itu maksudnya dibunuhkan dia di dalam beberapa lapisan neraka jahanam. Jadi maknanya kalau dia bunuh orang tu dengan secara tikam, maka dia akan diazab dalam neraka jahanam dengan secara tikam juga. Kalau dia bunuh orang tu dengan secara apa dia? Dengan secara campak daripada tempat tinggi sehingga jatuh ke bawah sehingga mati, maka cara diazab pun begitu juga akan dilakukan di atas dia dalam neraka jahanam. Hingga terturun ia orang yang membunuh dengan dia kepada lapisan yang terlebih ke bawah daripada neraka. Jadi maknanya diazabkan dia tu pada tiap-tiap lapisan neraka jahanam. Yang pertama azab, diazabkan dia pada lapisan yang pertama yang tinggi. Kemudian dibawa turun ke bawah pula, azab pula di situ. Kemudian sudah azab di situ, turun ke bawah lagi pula, diazab di situ pula. Sudah azab di situ, diturun ke bawah. Jadi akhir-akhirnya sampai ke bawah sekali daripada neraka jahanam, diazabkan mereka. Dan seperti menyendia oleh Allah Ta'ala bagi musyrikin akan azab yang besar. Dan seperti sebagaimana Allah Ta'ala ada sedia untuk nak mengazabkan orang musyrikin sebagai azab yang besar, yang hangat. Disediakan bagi yang membunuh nafsi. Begitu juga Allah Ta'ala ada sedia nak azabkan orang yang membunuhkan orang. Sebagaimana neraka jahanam, neraka itu disedia untuk nak azabkan orang kafir, maka begitu juga neraka itu disedia untuk nak mengazabkan orang yang membunuhkan. Orang yang membunuhkan orang dengan tidak ada hak. Jadi sama. Jadi nak cerita katanya apa dia? Kesalahan bunuh orang ini sangat berat sehingga disamakan. Disamakan azab dia tu dengan azab orang kafir. Jadi setakat mana kesediaan untuk nak mengazabkan orang kafir, setakat tu lah disediakan untuk nak mengazabkan orang bunuh orang. Itu nak cerita katanya apa dia? Azab orang yang membunuhkan orang tu sangat dan berat. Tapi kalau tilik pada wakil, dia ringan sedikit daripada dosa kufur. Tapi nak ceritanya kalau nak banding dengan dosa besar yang lain, maka dosa bunuh orang tu berat. Berat tu nak seakan-akan sama dengan dosa orang kufur, dosa kufur dengan kesalahan kufur. Begitulah maksud nak ceritanya. Nak cerita katanya berat sama juga kalau itu dalam hadis dalam Quran katanya apabila membunuhkan seorang tu, membunuhkan satu nyawa terlebih senang daripada merosakkan seluruh dunia. Itu apa tu? Itu nak memberatkan, nak menyatakan keberatan kebesaran dosa orang yang membunuhkan orang. Maka barang siapa bunuhkan dirinya. Ini masalah bunuh diri sendiri pula. Dan barang siapa bunuhkan dirinya dengan pisau. Ini masalah bukan bunuh orang. Dia sendiri membunuhkan diri dia sendiri. Maka azab orang yang membunuhkan diri sendiri itu macam mana pula? Katanya maka barang siapa membunuhkan dirinya, diri barang siapa. Bunuh tu dengan alatnya ialah pisau. Dengan pisau. Dia tikam diri dia sendiri dengan pisau. Atau dia potongkan leher dia tu dengan pisau. Nascaya sentiasa malaikat menikamkan dia dengan demikian pisau itu pada beberapa wadi jahanam kepada selama masa
Jadi maknanya kalau dia bunuh diri sendiri dengan pisau, dia tikam diri dia sendiri untuk nak memati itu, dia tikam diri dia sendiri dengan pisau. Maka apabila akhirat nanti, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat menikamkan dia dengan pisau itulah. Menikamkan dia dengan pisau itu pada beberapa wadi, pada beberapa tempat dalam neraka Jahannam. Kepada selama masa. Jadi selama mana dia tak keluar daripada, kalau dia tu masih beriman, mana selama mana tak habis dosa tu, selama itulah ditikam oleh malaikat. Jadi setiap hari ditikam, setiap hari setiap masa dia tu ditikam oleh malaikat. Kemudian ditikam tu pada beberapa tempat dalam neraka Jahannam. Hari ni tikam di sini, esok bawa tikam di lain pula. Esok ni bawa tikam di lain pula. Di dalam kawasan neraka Jahannam. Selama mana dalam neraka, selama itulah. Dan ia dikekal di dalam neraka. Ini pun sebagaimana maklumlah, kalau katanya mengerjakan dosa besar, bunuh diri sendiri pun dosa besar juga. Apabila katanya dikekal dalam neraka, itu kita tanggung kata dia tu menghalalkan. Menghalalkan benda yang haram jadi kufur, jadi murtad. Dan tiada putus asa, dan ia putus asa daripada syafaatku. Jadi mana orang yang membunuhkan diri sendiri, maka sama dengan bunuh orang lain juga. Apa dia? Putus asa, tidak ada harapan nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Maksudnya orang ini, Nabi tak akan syafaat kepada dia sama sekali. Itu maksud katanya, dan ia putus asa daripada syafaat. Tak ada harapan nak dapat syafaat daripada Nabi. Maknanya Nabi tak bagi syafaat langsung kepada dia. Jadi maknanya setengah daripada, jadi maknanya orang yang membunuh orang, orang yang membunuh diri sendiri tak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Dan jikalau mencampuk, ia akan dirinya daripada tempat yang tinggi hingga mati ia. Ini satu cara pula dia bunuh diri sendiri. Dia naik kepada tempat yang tinggi, seperti naik di atas bangunan-bangunan yang tinggi, kemudian dia capukkan diri dia sehingga jatuh ke bawah sehingga mati. Kalau tidak ada bangunan yang tinggi, naik di atas bukit-bukit yang tinggi, campurkan diri sendiri sehingga jatuh daripada tempat tinggi sehingga dia tu mati. Itu satu bagai daripada bunuh diri sendiri juga. Maka azab dia macam mana? Maka sentiasa malaikat mencampurkan dia daripada tempat yang amat tinggi kepada wadi di dalam api neraka selama masa. Jadi azab dia dengan sebab dia bunuh diri itu dengan secara campur diri dia daripada tempat tinggi. Maka apabila akhirat esok, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat ambil dia, bawa naik kepada tempat yang tinggi dalam neraka dan lepas turun ke bawah. Jadi cara azabnya sama. Cara azab dia sama. Dia bunuh diri dengan secara mana, maka akan diazab dengan cara begitulah di dalam neraka. Selama masa, maknanya sepanjang masa begitulah diazabkan. Selepas pada capak turun ke bawah api neraka, bawa naik pula. Bawa naik kepada sebelah atas pada api neraka. Lepas turun ke bawah pula. Bawa naik pula. Begitulah sepanjang masa. Selama mana dia dalam neraka, itulah diazabkan. Dan segala orang yang membunuh itu dipenjarakan mereka itu di dalam beberapa telaga daripada api. Dan segala orang yang membunuh itu. Dan segala orang yang membunuh itu
Tapi sini tak ceritalah bunuh diri sendiri ke, bunuh orang ke. Pada zahirnya melekati kedua-dua. Dipenjarakan akan dipenjarakan mereka itu akan segala orang yang membunuh. Dipenjarakan dia tu di mana? Di dalam beberapa telaga, beberapa perigi daripada api. Jadi duduk dalam api lah. Penjara dia tu dia jadi bentuk sebuah perigi, sebuah telaga. Di dalam tu tu penuh dengan api. Dan jikalau menggantung ia akan dirinya dengan tali, maka mati ia. Ni kalau dia bunuh diri dengan secara gantung, macam mana pula azab dia. Dan jikalau menggantung ia akan dirinya, gantung leher dia sendiri dengan tali, maka mati dengan sebab gantung leher. Sentiasa digantungkan dengan akan dia di pada beberapa batang pohon karma. Ini batang pokok tamah. Batang pohon karma, ini pokok tamah. Jadi macam tadilah, bunuh diri, bunuh diri sendiri dengan cara mana akan diazab dengan cara begitu. Maka di sini dia gantung, dia bunuh diri dengan cara gantung. Maka sentiasa digantungkan dia, digantungkan dia dalam neraka pada beberapa batang pohon kurma daripada api. Jadi pokok kurma, pokok tamar, pokok tamar itu daripada api. Batang dia tu, pokok tu ialah api. Sehingga selama masa. Hal keadaannya putus asa daripada rahmat Tuhan Azza wa Jalla. Lagi pula dia tu tak akan dapat putus asa daripada rahmat. Maknanya tak akan rahmat. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan bagi rahmat. Tidak berkesian belah, tak bagi rahmat kepada mereka sama sekali. Kemarin katanya diazab sehingga selama masa tu. Tu tilik. Tengoklah kalau dia ada iman lagi maka akan keluar juga daripada api neraka. Tapi kalau dia tu tidak ada iman, maka kekal dalam neraka sampai ke bila-bila lah. Itu habis. Sebuah hadis yang panjang. Pada dua perkara ialah bunuh orang dan pada masalah bunuh diri sendiri. Ni hadis yang lain pula. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang anuk yang dijatuhkan pada hari kiamat. Ni masalah dia buang anuk. Buang anuk di dalam kandungan. Jadi gini, masalah membuangkan anuk, perempuan yang membuangkan anuk daripada kandungannya. Maka dia kalaulah selepas pada 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan kan? 4 bulan. Jadi dia 120 hari artinya 4 bulan itu masa ditiupkan roh. Masa mulai ditiupkan roh. Maka apabila kandungan tu apabila mulai mengandung cukup 4 bulan, maka kita maklumnya masa dah sampai masa ditiupkan roh. Maka bunuh daripada masa di situ 124 120 hari atau 4 bulan mulai di situ sampai ke akhirnya kalau buang di masa itu, maka itulah ittifaq ijmuk ulama kata itu adalah dosa besar. Masuk dalam bagai membunuhkan orang juga. Apabila 4 bulan ke atas, bunuh pada masa itu, maka itu ittifaq ijmuk ulama adalah dosa besar. Kemudian, kalau antara 40 hari. 40 hari ke atas, antara 40 hari dengan 120 hari, maka di situ ada khilaf.
ada khilaf tentang harus ke tidak harus. Ha, tapi kebanyakan ulama mengatakan haram juga. Antara 40 hari sampai 120, kebanyakan ulama mengatakan haram juga. Kalau 120 artinya 4 bulan ke atas, itu ijmuk katanya haram. Sebab dah ditiupkan ruh. Ha, maka mulai daripada 40 hari sampai antara 40 dengan 120, maka kebanyakan ulama mengatakan haram juga. Ada juga setengah-setengah tu katanya tidak haram. Ha. Ada juga setengah ulama katanya tidak haram. Tidak haram membuangkan anak kalau tak sampai umur 120 hari. Tapi kebanyakan mengatakan haram. Ada juga yang kata tapi tak ramai sangat katanya harus. Kemudian mulai daripada mengandung antara 40 hari yang pertama dengan 40 hari. Mana belum sampai 40 hari. Kalau belum pada 40 hari itu, kebanyakan ulama mengatakan adalah harus. Buang pada masa itu adalah harus. Begitu. Ada juga yang kata haram. Nak kata, tapi tidaklah, tidak kesemualah katanya harus. Tapi kebanyakan ulama mengatakan harus. Buangkan anak dalam kandungan kalau belum sampai 40 hari. Kalau belum sampai 40 hari itu, kebanyakan katanya harus. Tapi yang ijmaknya apabila mulai ditiupkan ruh ialah 120, artinya 4 bulan tu ijmak ulama adalah haram sertanya dosa besar. Kemudian antara 40 dengan 120 tu di situnya ada juga dia katanya harus. Tapi kebanyakan katanya haram, tapi setengah tu dia tilik. Dia katanya kalau nak buang tu untuk nak jaga kesihatan ibu, untuk adalah perkara-perkara yang diizin oleh syarak membuangkan pada masa itu, maka dibolehkan. Tetapi kalau antara 40 hari dengan 120 tu kalau nak buang sebab takut sibuk tak ada masa nak bela dia, atau takut tak ada kerja, tak ada duit nak nafkah kepada anak itu, maka itu katanya haram. Setengah tu je tafsir banyaklah. Jadi masalahnya membuangkan anak antara belum pada sampai 40 hari, maka kebanyakan ulama mengatakan harus. Antara 40 sampai 120 kebanyakan katanya haram, tapi ada juga yang mengatakan harus. Kalau 4 bulan ke atas ijmuk di atas katanya haram, dosa besar. Gitulah. Kemudian sebagai maklumat yang tambahan sedikit lagi, kita maklum bahasanya perempuan yang mengandung, yang bunting, yang mengandung apabila dia lahir, apabila perempuan itu ditolak dalam keadaan mengandung, maka semata-mata lahir itu dah lepas iddah. Nah, perempuan yang mengandung, perempuan yang ditolak apabila dia lahir, dia lahirkan bersalin, maka dah lepas daripada iddah. Maka ulama membahaskan bahawasanya sama ada keluarkan anak dengan secara haram artinya tidak. Walaupun dia keluar, dia mengandung, dia ditolak dalam keadaan dia mengandung. Kemudian dia buangkan anak itu dengan secara makan ubat ke, dengan secara bedah ke, dengan mana-mana cara, maka lepas iddah. Berdosa tu lain kira. Berdosa tak berdosa tu, contohnya dia mengandung dah 4 bulan lebih. Kemudian suami tolak dia. Apabila tolak dia, dia di dalam iddah untuk nak cepatkan habis iddah, dia sanggup belah, bedahkan, buang anak. Maka itu dah habis iddah. Tapi dosa besar tu memanglah. Tapi nak cerita katanya, apabila seorang perempuan yang ditolak dalam keadaan mengandung, maka apabila anak tu dah keluar daripada rahimnya, maka dia tu dah lepas iddah.
walaupun dengan secara buang, dengan secara haram sekalipun, walaupun dengan secara dosa besar sekalipun, tapi edah tu dah lepas. Dengan sebab tu, dalam kitab fiqh dia katanya, seeloknya masalah ni jangan cerita ke orang. Dia kata jangan cerita ke orang perempuan bagi tahu. Tapi saya buka rahsia juga hari ni. Tapi dia katanya benda ni sepatutnya dirahsiakan, jangan bagi tahu pada orang perempuan. Tapi kita harap kitanya orang yang berugamu, boleh ceritalah. Tapi kalau orang yang tak mengikut buat mudah-mudah dengan hukum agama, jangan kita cerita benda ni. Sebab takutnya untuk dia nak bagi cepat habis iddah, dia buang, sanggup membuangkan anak. Padahalnya kalau lebih pada 120 tu adalah hukumnya haram dosa besar. Tapi kalau cakap pasal habis iddah, maka akan habis iddah dengan sebab keluarkan anak. Walaupun dengan secara haram sekalipun. itulah masalah membuangkan anak di dalam kandungan. Maka hadis yang akan kita akan baca tentang azabkan perempuan yang membuangkan anak, maka kita tanggung di atas bahasanya dia buangkan anak dengan secara haram, lalu tu dia azabkan. Kalau tidak dengan haram, seperti tak dapat tidak kena buang dengan sebab untuk nak jaga kesihatan ibu, tengoklah adalah bahasan ulama fiqh tu banyak. Kalau tak sampai masa 120 hari lagi tu ada sebab kepada buang, maka diharuskan. Maka itu tidak ada dosa, tidak ada azab terhadap dia. Nampaknya hadis ni kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah. Untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Pada katanya, dan sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang anak yang dijatuhkan dia. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم وجل لنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستغفرك كما قرأنا وما فصلنا وما سمعنا فردد علينا واقتعد إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Oh, nampaknya sikit bang. Bang, apa ni anak yang di luar nikah ataupun anak yang orang yang kena rogol tetapi dia mengandung, kemudian kalau dia buang atas dasar nak mengelakkan malu tu bang, macam mana ya bang demi hukum? Itu pun saya tak pasti juga, tapi nak dia tak sekadar saya yang bacanya ialah kalau tak sampai 120 tu, kalau ada sebab yang diboleh pada syarak tu, maka itu tak berdosa lah, tidak haram. Tapi nak mengelak daripada maruah tu, itu saya tak pasti juga. Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah, nanti boleh jadi, nanti tengok lah. Okey, terima kasih bang. Ya. Terima kasih bang, Assalamualaikum. Okey bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.